enggak ngapu sih teman-teman ya. 7, 8, 9, 10. 10 menu. Meme kantau. Halo. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Bu Irian ya. Hari ini masaknya heboh banget teman-teman ya, karena saya mau menyiapkan 10 menu resep masakan untuk majikan pertama ya. Kalau sudah berhubungan majikan pertama itu mesti masakannya tuh heboh, karena ya yang lain-lain juga ikut pulang kayak gitu. Apalagi anaknya majikan pertama itu pulang membawa bekal, jadi menu makannya tuh ekstra. Ya, jadi bukan saja dimakan di sini tapi juga membawa bekal, dan saya menyiapkan 10 menu resep masakan. Dan ikuti teman-teman ya bagaimana saya menyiapkannya untuk majikan saya. Yang penasaran simak video ini hingga akhir. Terima kasih ya. Sebenarnya saya sudah menyiapkan daging babi sudah saya masak, ayam juga sudah saya masak, cumi-cumi juga sudah saya masak ya teman-teman ya, karena sudah sering saya berbagi itu semua, maksudnya menunjukkan di dalam video saya. Dan ini pertama, ini selanjutnya saya mau masak ya. Ini adalah apa ya namanya, rebung kecil-kecil kayak gitu loh ya teman-teman ya. Saya mau tumis dengan daging babi. Tuangkan minyak teman-teman ya, secukupnya saja. Saya masukkan bawang putih, cabai, dan daging babi giling. Tambahkan kaldu ikan. Saya kasih sedikit arak. Tambahkan air juga ya. Dan ditutup, dimasak sampai matang. Lanjut mencuci sayur ya teman-teman ya, sayur kangkungnya ini. Jadi sambil masak apa itu namanya rebung ya, saya nyuci sayur kangkungnya ini satu ikat setengah teman-teman ya. Kalau satu ikat nggak cukup. Teman-teman, kompor loro tak jok nih kabeh ya. Sebelah masak daging babi dan bambu ya, sebelahnya juga sayur yang lain ya. Nah, seperti ini nih. Ini tuh apa ya? Kapesun, wortel, jamur, dan korok kapri ya gitu ya. Nanti saya tumis jadi satu menu masakan. Karena buat dibawa bekal ya. Jadi yang seperti ini bisa ya. Tapi kalau dedaunan kayak gitu nanti dimakan sendiri seperti sayur kangkung ini tadi. Sekarang saya mau buka sih daging sekarang saya mau buka tumis bambu ya dan daging babi. Nah, ini teman-teman kompor loro tampak nih kabeh ya. Nah, ini sudah matang. Nah, ini teman-teman ya, tumis bambu dan daging babi. Ini bambunya itu ya jenis yang sangat kecil-kecil itu ya. Ini mak tadi belinya itu di pasar yang sudah direbus kayak gitu loh. Jadi nyampe rumah tinggal masak saja. Nah, sekarang saya bawa ke depannya teman-teman ya, tumis bambu dan daging babi giling.
itu cumi-cuminya ya teman-teman ya, saya mau kasih bumbu. Nah ini ya cumi-cuminya, cumi-cumi sotong atau cumi-cumi lambonya. Kita kasih bumbu. Kita masak setengah matang sih An, baru saya kasih bumbu. Bumbunya sesuai yang kalian punya ya, yang kalian suka. Ini bumbunya kayak saus tiram, kalau bumbu barbecue khas Taiwan sing apa ya, sing barbecue no kayak. Teman-teman yang ada di Taiwan ngerti. Pes ini di oven teman-teman ya, di oven sekitar 5 menit saja karena ini sudah setengah mateng. Dah, tinggal sampai mateng. Saya ngerebus wortel dan kembang kol teman-teman ya, saya rebus. Dan juga saya masukkan cafe sun ya, biar proses masaknya tuh cepet mateng, cepet empuk karena nenek sukanya empuk. Nah ini teman-teman ya, cafe sun dan brokoli wortel, brokoli putih dan hijau ya. Jadi dimasak seperti ini tuh cepat empuk teman-teman ya, nanti saat proses tumis. Cafe sunnya jangan lama-lama teman-teman ya masaknya ya, nanti gizinya hilang. Jadi cafe sunnya ini jangan terlalu matang, nanti gizinya hilang. Nah ini sayur brokoli hijau dan putihnya sama wortelnya sudah matang ya teman-teman ya. Jadi ini cuman saya rebus saja tanpa bumbu ya. Ini apa itu namanya, udangnya cuman saya rebus saja, jadi nggak perlu dibumbu nih, jadi sangat menyehatkan sekali. Tak ganti piring sing api lah karena nih. Oke, saya bawa ke depan ya. Sekarang saya mau tumis kangkung teman-teman ya, dan ebi. Ebinya belum saya ulek. Itu deh, jamurnya dulu. Pokoknya kalau sudah berhubungan dengan majikan pertama itu heboh banget. Menunya itu banyak banget. Karena kenapa? Bukan saja dimakan di sini ya, tapi juga dibawa pulang. Jadinya itu banyak double. Tuangkan minyak secukupnya, lalu tumis bawang putih. Kemudian masukkan sayur, ini jamur, koro, kapri, dan cafe sun, dan wortel. Sedikit saus tiram. Nah ini teman-teman ya, tumis koro, kapri, jamur, dan cafe sun ya, sudah mateng. Sekarang bawa ke depan. Ini aku punya ebi yang sudah saya rendam ya. Masukkan cabai ya, tambahkan cabai, nggak suka juga jangan dikasih. Kangkung saya masukkan. Itu.
cumi-cuminya sepertinya juga sudah matang, teman-teman ya. Nah, ini sudah matang. Matang ya. Nanti saja diambilnya. Nah, ini teman-teman ya. San pecinya juga sudah matang, saya tambahkan kemangi. Ini teman-teman ya, ayamnya sudah matang san peci, dan ini daging babi ya juga saya sudah matang, masaknya sudah selesai. Sekarang saya tuangin di sini ya, karena sudah matang. Wow, pokoknya luar biasa hari ini ya, heboh pokoknya, menunya luar biasa. Oke. Oke, sudah jadi ya teman-teman ya, ini daging babi dan ini adalah ayam. Sekarang saya bawa ke depan. Oke, sekarang saya bawa ke depan ya. Panas. Sudah matang teman-teman ya. Kayak sup ikannya ini. Saya masak sup ikan lah, nggak tahu jadi dimasak atau tidak. Kebanyakan menu. Nggak tahu ini dimasak atau tidak. Masak ya, woy. Sedikit, woy. Sekarang saya ajak review ya menu hari ini. Ini dia. Nah, ini teman-teman ya. Ini ada ini ada cumi-cumi barbecue, sayur paprika, jenisnya pokoknya. Dan ini daging babi, sayur brokoli tanpa bumbu, ayam jadi ya, dan ini udang, tumis kangkung, ayam juga ya, ini daging babi dan bambu ya, dan ini nasi bubur buat nenek. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 supnya dalam proses ya. Aku nggak ngapu sih teman-teman ya, 10 menu resep masakan, dan ini adalah sup ikannya ya. Saya masak sup ikan sedikit saja ya, karena menunya sudah sangat terlalu banyak ya. Ini aja udah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 menu. Heboh. Kalau nggak ada buahnya juga nggak heboh teman-teman ya. Ini buahnya nih, anggur manis banget, dan juga saya pakai jeruk keprok nih ya. Manis banget. Gunting. Karena wonge oke teman-teman ya, jadi buahnya pun banyak. Ama zhen lihai. Lihai oh, zhen zhen. Kami kau ni jang cik juga. Tuh ya, tak apa, boleh, boleh. 拍照給大家看，過年就是這樣，過年也是這樣。 大小姐还没回来。东家不？好漂亮的小姐。太漂亮的小姐。是好漂亮的小姐。哎，你才这样上班呢？ 本来就是啊，这样子。哎，你弄单个。葡萄。这多一点。这多一点。拿过来，拿过来。这多一点。还有，这是喜欢，都阿妈，哎阿妈。
好像你们比较不要带便当对不对？对，在这里吃，海鲜类把它吃掉，其他你们可以带便当。那你也是。 Sudah selesai makannya teman-teman.
tinggal beres-beres korak-korak bersih-bersih dapur ya. Dan lalu nanti membuang sampah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan saya hari ini ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Amin. Bye-bye.